Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang pernikahan Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu, 8 kereta kencana sudah disiapkan. Nantinya kereta kencana akan membawa kedua mempelai dan keluarga besar dari rumah menuju Geraha Sababwana. Ini dia salah satu tim yang paling dinanti dalam pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Kereta kencana yang akan membawa keduanya beserta keluarga besar menuju tempat digelarnya acara akad dan resepsi, yakni Geraha Sababwana. Ya, Anwar Muhtadi, warga Laweyang, Solo, Jawa Tengah yang dipercaya sebagai penyedia kereta kencana bersama kuda-kudanya. 8 kereta kencana ini telah disiapkan untuk memeriahkan acara 8 November mendatang. Meski sudah tidak banyak yang dikerjakan, Anwar selalu memastikan kondisi roda kereta, alas tempat duduk pengantin, tutup kereta kencana, dan 8 kuda jantannya. Kudanya 8 x 2, 16 kuda. Krunya 20 orang. Keretanya Pak Jokowi, sama kereta saya pribadi, kereta Pemkot Solo. Rombongannya mantan putri, digandrung satu kereta kencana, sama yang itu besar satu itu, sama ini. Ini yang jemput keluarga Jokowi. Tak hanya itu, kereta kencana juga disiapkan di loji Gandrung, rumah dinas wali kota Solo, untuk digunakan pada kirab pengantin. Septiantoro, MNC Media, Solo, Jawa Tengah.